Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Viva Indigo. Ini adalah tempatnya channel prediksi, dan pada kesempatan kali ini saya akan prediksi Piala AFF di pertandingan terakhir di babak fase grup. Dan ini adalah permintaan banyak dari subscriber saya, maka saya buatkan videonya. Kali ini saya akan prediksi antara Indonesia bertemu Filipina. Dan pertandingan akan berlangsung di kandang Filipina. Dan ini adalah prediksi terbaru. Setelah sebelumnya, saya juga sudah ada prediksi. Ini adalah permintaan dari kalian yang ragu. Kita akan lihat nanti. Sebentar. Filipina bertemu Indonesia. Saya akan mencoba mengambil di sini satu kartu untuk Filipina dan satu kartu untuk Indonesia. Karena ada apa ini? Sebentar. Filipina bertemu Indonesia. Karena Filipina tuan rumah, maka Filipina berada di sisi kiri saya dan Indonesia berada di sisi kanan. Filipina bertemu Indonesia. Karena ini laga penentuan. Ya, saya sudah mengambil harinya di sini. Hari yang tepat dan semoga tepat. Satu kartu untuk Filipina. Semoga tepat. Satu kartu untuk Filipina dan satu kartu untuk Indonesia di sebelah kanan. Filipina bertemu Indonesia. Ya, saya akan mencoba untuk melihat kartu dari Filipina di sini. Ya, seperti meremehkan di sini. Mereka yakin terhadap situasi di mungkin beberapa pertemuan terakhir ataupun head to head. Namun ini cukup berisiko untuk Filipina. Ya, dilambangkan dengan kartu The Tower, sesuatu yang penuh risiko di sini. Jadi di sini Filipina akan bermain serba bingung di sini. Mereka menyerang berisiko, bertahan juga berisiko. Padahal mereka sudah tidak lolos. Dan di sini yang harus Filipina lakukan adalah bermain rapat, bertahan dan bermain rapat. Namun itu bukanlah tipikal dari permainan Filipina, karena Filipina mereka bermain lebih terbuka dan itu sangat berisiko. Dan untuk Indonesia, ya, untuk prediksi skor di sini akan terlihat pada kartu ini. Silakan tulis di kolom komentar, karena saya di sini tidak boleh menyebutkan skor, namun akan terlihat di sini skornya. Ada Four of Swords di sini, dilambangkan dengan tiga pedang di atas dan satu pedang di bawah. Kartu ini melambangkan bahwa untuk Indonesia di sini tidak boleh dibilang tidak boleh sombong di sini. Mohon maaf di sini saya sebutkan. Jadi ketika mereka sudah unggul ataupun ketika mereka sudah berada di atas, entah itu lolos ataupun menang pada laga kali ini, tidak boleh sombong. Pesannya seperti itu. Karena di sini Filipina tidak ataupun kurang nyaman dengan gaya bertahan mereka. Mereka akan tetap bermain dengan gaya mereka, gaya Filipina, bermain terbuka, dan itu sangat menguntungkan Timnas Indonesia yang menyukai permainan terbuka. Laga ini akan seru, akan sangat seru, dan boleh dibilang banyak peluang. Dan untuk hasil pertandingan di sini, Indonesia akan mampu menang dengan skor yang cukup meyakinkan, dan mereka akan mencoba untuk lebih mendelay
Mendilai skor, bukan mendilai permainan. Mengamankan skor, itu yang saya lihat. Ya, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.